Memang susah nak ambil gambar dengan kereta ni. Orang berkerumun dengan kereta ni. Ini ialah Mercedes apa? Kita tengok depan dia. Hui, memang mengancam boy. EQS 450 Plus. Tengok muka depan dia. Hui, memang cantik lah. Kalau tengok depan, dengan lebih dekat, kita boleh nampak ada kecil-kecil logo Mercedes yang kecil. Tapi semuanya plastik, tutup tutup. Dia ada kamera kat depan dan dia ada light bar, nampak light bar kat atas sampai ke belakang. So ini dia lampu. Lampu dia, dia menggunakan digital light. Saya tak tahulah apa digital light ni. Kalau boleh tengok, dia ada kepingan lampu yang kecil di atas ataupun reflektor dia. So tak tahu macam mana teknologi. Dekat bawah, tengok kat bawah. Ini bahagian bumper dia kat bawah. Oh, ada lip piano black, garnish chrome, memang mewah. Ini merupakan S-Class kereta elektrik So EQS 450 Plus. Kalau tengok dia punya hood, dia punya hood ialah clamshell. Clamshell maksud dia sampai kat fender. Dia tutup sampai kat fender. So macam Porsche Macan. Porsche Macan clamshell Tengok clamshell hood. So bila dia buka di bahagian tayar dah. So ada logo EQS. Ini ialah review yang sangat susah nak buat banyak orang Kita tengok harga EQS 450 dari segi horsepower 333 horsepower 565 Newton meter torque Harga harga 700,000 lah. Senang je. Without insurance Dengan insurance lebih kurang tambah lagi mungkin 5,000 lebih. Kereta ni saya nak tengok dia punya range saja. Kalau tak salah range dia boleh pergi berapa jauh ni? Saya dah lupa dah. Datang dengan Napa leather. Napa leather. Tak apa, kita tengok kereta dulu. Pintu dia frameless Pintu frameless. Dan dia punya handle pintu macam kereta-kereta modern sekarang, dia akan keluar. Bila kita datang dekat, dia akan keluar. So ada logo Mercedes-Benz kat sini. Bila kereta berjalan, dia akan masuk. Untuk aerodynamic lah, untuk kurangkan rintangan angin. Dekat wing mirror ada kamera. So belakang pun sama, menggunakan handle pintu yang sama. Okay, tengok. Tengok dia punya rim. Rim dia ialah sama dengan Mercedes EQC yang kita dah buat. Korang belum tengok review yang pertama kan, EQC pertama kat Malaysia, sila pergi cari. Dan lampu belakang memang cantik. Lampu belakang dia memang cantik, memang lain. Apa yang ada kat dalam boot, kita tengok. Ada ruangan kosong, boleh letak barang. Load lip dia chrome lampu ya, cantik. Bagus, dia buka lampu bagus. Kita boleh tengok lampu dia. Ini lampu dia. So dia pun sama menggunakan design sports bag. So boot dia buka sampai ke atas, sama seperti i4, BMW i4. Dan di belakang ada light bar kat bawah dia. Kita tengok kat bawah dia. Dia punya bawah bumper ada diffuser. Ini ialah piano black, ada chrome chrome garnish. Dan itu dia. So memang cantik, memang cantik. Dia dari segi size dia ada kecil sedikit. Ini kereta EV, so dia tak akan buat besar-besar macam Mercedes S-Class. So dia ada sports bag, design sports bag sikit. Kita tengok pintu dia Pintu dia frameless dan di sini ada, ini ialah seperti suite. Ini pun seperti suite. Ada ambient lighting warna hijau. Tengok ada warna hijau di belakang. Bermeister. Tengok dalaman begitu mewah sekali. Seperti S-Class.
ada screen dan orang duduk kat belakang. Leg room memang besar. Head room pun memang bagus. Tengok. Very nice. Kalau kita tengok di depan, kita intip. Intip daripada sini. Inilah hyper screen Mercedes. Satu, seluruh dashboard semuanya screen. Boleh nampak. Lain, dia ada panoramic roof dan ada sunroof juga. So bila boot dia dah buka, tengok begitu besar daripada atas. So senang nak masukkan barang, senang, memang senang. Memang best. Kat depan pula. Depan ada orang, kita sembang kat tepi lah. Kau tengok bumper dia kat tepi, yang ni ada design, design. Yang ni bukan tak ada pass through. So dia design saja seperti ada air breather. So nampak cantik, nampak canggih. Dan di atas boleh nampak ada satu ductile lah, ductile kat belakang. So dia punya design memang melengkung. Melengkung. Semua orang berebut kat dalam sebab skrin dia besar gila nampak. Okay, dah tak ada orang kat depan, kita tengok kat depan pula. Ini rupa depannya. Cantik tak? EQS. Susah nak cari kereta ni, sebab tu saya datang hari ni. Okay, sempena kita kat sini, ada orang dalam kereta, saya bagikan dia punya data-data. Kereta ni 0 to 100 in 6.2 seconds. Top speed dia ialah 210 km sejam. Bateri dia ialah bateri paling besar saya pernah jumpa, iaitu 107 kWh, dan dia boleh jalan sejauh 782 km. Dia punya range paling jauh lah untuk kereta EV sekarang yang pernah saya jumpa. So kalau anda charge dekat DC charger, dia boleh support sampai 200 kWh. So dalam dia boleh sampai dari 10% ke 80% dalam setengah jam. Kalau masuk charger yang kat rumah, AC charger, dia akan mengambil masa 10 jam. 10 jam. Kita tengok, kita nampak ambient lighting dia dekat pintu berwarna hijau tadi kan. Dia ada 64 warna. 64 warna, kau boleh tukar-tukar. Dan dia menggunakan MBUX Hyper Screen. Screen yang paling besar gila sekali. Tengok orang kat dalam semua tertarik, terpesona, tak mau keluar sebab screen dia memang mempesona. Kau tengok dia orang tengah main dengan pintu. Dia punya handle akan masuk dalam. Nanti kita akan nampak handle dia akan masuk dalam. Okey, kita masuk, kita tengok apakah rupa pintu dia. Ini dia rupa dia, frameless. Ada ambient lighting berwarna hijau sampai ke bawah. Ini ialah seperti kulit. Di tepi pun kulit. Ini ialah finishing kayu, Burmeister sound system, piano black, setting chrome. Semua menggunakan sistem pintu semi electrical. Kita tengok seat dia. Seat dia begitu cantik sekali. Dan tengok ke atas. Tengok. Tengok. Dia punya bantal memang sangat-sangat halus. Okey. Apa dah jadi? Hyper screen aku tak nampak. Okey, aku tutup balik. Lepas tu aku buka. So ini dia hyper screen. Boleh nampak screen dia daripada depan, seluruh dashboard. Di bahagian penumpang ialah design, kat tengah ialah infotainment, dan kat sini ialah untuk driver lah. Screen dia memang cantik. Dia punya steering seperti S-Class, dan kat tengah ada NFC, ada USB-C, ada cup holder, dan dia punya start-stop kat tengah. Kat bawah pun ada satu tindih dan ada USB-C kat bawah. So memang cantik, tempat buka pintu, tempat buka lampu. Dan ini ialah dia punya parking brake. So tengok tombol dia punya corong aircon. Turbine, turbine design, cantik. Eh, ada aircon boy. Warna hijau warna hijau dia punya ambient lighting. Dan ini dia punya gearing. Tengok dia punya gear stop. Susah nak fokus gear stop. Tengok, nampak? Cantik. So, dia punya steering multifunction. Memang mengancam lah. Memang mengancam. Inilah kelas. S-Class. Adakah dia? Dia ada ada heads-up display. Boleh nampak lubang tu? Ada heads-up display. So, ambient lighting dia seluruh kereta. Memang cantik.
Memang boleh. So itu saja EQS 450 Plus datang dengan rim ala EQC, dan ini dia. Dia punya rupa bentuk. RM700,000. Murah-murah. Belilah. Jumpa lagi. Bye-bye.